Melihat pertama situasi cuaca yang makin ekstrim. Yang kedua memang kita belum melakukan hal seperti itu, melibatkan anak sementara di kabupaten lain ada. Nah maka kemarin kita minta supaya ini rapat dulu lah. Apa nama UPD-UPD dinas terkait itu. Sama kita untuk menetapkan status ya, dasar itu baru kita libokan. Jadi kita baru libokan dan memang cuaca kita kemarin tidak seperti kabupaten lain ya. Artinya ini sudah makin ekstrim, maka kita libok dari hari ini. Dari 3 hari ini ada penambahan apa? Nanti? Kita lihat nanti. Kalau besok rusak hujan, cuaca agak bagus mungkin, kita nggak boleh libok terlalu lama gitu. Kalau tetap masih seperti ini, kami lihat dulu. Itu ini dengan apa nama tadi ada dasarnya lah hati misalnya. Ya. BMKG-nya melihat cuacanya gimana. Pak ini berlaku sekap Pasulu, karena mungkin kita ada daerah yang mungkin kecamatan yang tidak terlalu memperlakukan itu. Nah, ini kita samakan lah, tidak kulihat mana ada yang kuat malah kan. Iya, kalau kita masih ada beberapa kecamatan yang belum ada pindah kuota itu. Ampel semua. Terkait ISPA ada laporan Pak di Kepulauan Pak dari Dinas Kesehatan udah ada nak korban dari ya, kami itu. Belum dapat laporan belum ada kegiatan. Kalau ISPA kemarin hasil rapat kita belum ada peningkatan. Nah, ada ya. Belum ada ya. Kita telah antisipasi lah semua ya. Pak poin ketiga itu